Halo sahabat-sahabat YouTuber dan VTuber dimanapun berada saat ini. Senang sekali saya Dema kembali menjumpai Anda dalam channel Dema Hendrik Immanuel. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Saya berharap Anda sehat, Anda selalu sehat dan kuat, sukses dalam mengerjakan apapun teman-teman. Saya minta maaf kepada teman-teman saya semua, khususnya para YouTuber dan VTuber. Kemarin saya tidak mengupload video karena sibuk, kemudian ada hal yang sangat apa ya, kondisi ya, kondisi sehingga kemarin saya benar-benar tidak bisa mengupload video teman-teman. Saya harap teman-teman memaklumi itu dan mengerti saya. Dan saya tahu bahwa pasti banyak teman-teman yang sudah mengintip-ngintip ya, apakah saya sudah mengupload video, itu pasti terjadi. Khususnya teman-teman saya, VTuber yang selalu menanti video-video saya. Dan terima kasih untuk dukungan teman-teman semua. Saya selalu berharap dan berdoa kita semua tetap dalam lindungan Tuhan, tetap diberikan semangat teman-teman. Nah, kali ini saya akan membagikan satu hal yang penting buat teman-teman semua, baik VTuber, baik YouTuber, juga teman-teman yang lain yang melihat video saya. Dan saya juga akan menyanyikan lagu yang barusan saya buat teman-teman, ya. Teman-teman bisa simak antara ini, lagu adalah judulnya adalah Kupunya Kakak Tertua, ya. Kakak Tertua judulnya. Nah, ini bagus, bagus sekali, gampang diingat teman-teman. Ya. Nah, teman-teman, saya mau sampaikan kepada Anda semua bahwa hidup ini, saya selalu mengatakan bahwa tidak ada yang mulus dalam kehidupan kita. Siapapun Anda yang menonton video saya saat ini, saya tahu bahwa semua kita butuh namanya proses. Kalau saat ini mungkin Anda mengalami masalah, ya, masalah keluarga, Anda yang mungkin muda-mudi, masalah pasangan, masalah hubungan dengan kekasih Anda. Tapi namanya kehidupan tidak pernah mulus, teman-teman. Kita dilahirkan tidak pernah namanya menjalani kehidupan ini dengan normal-normal saja. Pasti ada masalah. Kebanyakan orang mengalami seperti itu. Mungkin sebagian orang hidup di dalam kenyamanan dan hidupnya baik-baik saja. Tetapi saya percaya bahwa semua kita kebanyakan mungkin mengalami masalah, teman-teman. Nah, yang juga sekarang untuk para VTuber yang tidak sabar menanti apa yang menjadi kerinduan, keinginan teman-teman semua. Cuma saya mau sampaikan begini, bahwa tadi saya sudah menyampaikan bahwa setiap kita pasti mengalami namanya masalah. Kita ingin pergi di suatu tempat, kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan kita. Pasti Bapak Ibu pernah mengalami hal itu. Kita punya rencana untuk pergi di suatu daerah, tetapi ternyata ada hal-hal lain kita belum bisa wujudkan itu. Kita menyekolahkan anak kita dengan tujuan anak kita bisa bekerja di tempat yang baik, tapi akhirnya tidak sesuai dengan harapan kita. Kita menyekolahkan atau kita sendiri mengambil suatu jurusan, misalnya kuliah di kedokteran atau pertanian, tetapi ujung-ujungnya kita tidak bekerja pada sesuai dengan bidang kita. Nah, itu yang kadang-kadang dihadapi oleh banyak orang. Kadang-kadang kita punya tujuan-tujuan seperti ini, tapi kita belum bisa mewujudkan. Nah, itu hal yang normal, teman-teman. Lalu kemudian yang terjadi pada aplikasi kita, misalnya sekarang, Fitu. Perusahaan kita rencana launching di awal, tetapi ada hal-hal yang lain yang harus diselesaikan yang tidak sesuai dengan rencana, maka harus ada penundaan. Itu wajar. Lalu ada yang mengatakan seolah-olah memaksa bahwa harus terjadi. Nah, saya tadi mengatakan bahwa siapapun kita pernah mengalami namanya penundaan. Tetapi hal yang terpenting dalam kehidupan kita adalah kita harus tetap bersiap, kita harus tetap semangat. Kita harus punya tujuan-tujuan dalam kehidupan ini. Saya pun kadang-kadang mengalami itu. Ketika saya tidak punya gairah untuk memberikan dorongan kepada teman-teman, saya harus berkata pada diri saya bahwa saya harus bangkit.
Tujuan saya memberikan motivasi kepada teman-teman semua, tujuan saya menyampaikan sesuatu di dalam channel-channel saya adalah memberikan dorongan kepada teman-teman semua. Kalau Anda melihat deskripsi video saya bahwa yang saya sampaikan itu adalah pengalaman-pengalaman pribadi saya, memberikan dorongan kepada teman-teman semua, apa yang saya kerjakan. Dan saya senang mendorong teman-teman semua untuk bagaimana kita bisa maju. Karena kalau kita tidak punya tujuan, kalau kita tidak punya harapan dalam kehidupan ini, mustahil kita untuk bisa survive. Teman-teman, kalau Anda saat ini punya tujuan dan punya impian, jangan pernah menyerah, karena kesuksesan kita ditentukan oleh diri kita sendiri. Anda mungkin dihalangi untuk berbuat sesuatu, Anda mungkin dicekal untuk berbuat sesuatu, Anda dihina untuk berbuat sesuatu. Apakah orang yang menghina Anda atau mencekal Anda, yang mengolok-olok Anda, memberikan sesuatu kepada Anda? Tentunya tidak. Yang menjalani kehidupan ini adalah kita sendiri, teman-teman. Karena itu saya sendiri merasakan itu. Orang berkata, apapun di luar sana, saya tidak peduli. Karena yang membuat diri kita sukses adalah diri kita sendiri, bagaimana kita gigih. Ejekan itu biasa, olokan itu biasa, hinaan itu biasa. Anda bisa melakukan apa saja untuk mematikan apa yang kita kerjakan, apa yang orang lain misalnya kerjakan. Tetapi, Anda tidak bisa menghalangi atau mematikan cara berpikir seseorang untuk maju. Buat saya, Anda bisa mematikan hasil karya saya. Tetapi, Anda tidak bisa mematikan hasil pemikiran saya. Jadi, teman-teman, saya mau sampaikan kepada Anda semua, khususnya para VTuber. Jika saat ini Anda merasa seolah-olah, wah, Bang Dema, sepertinya tidak ada harapan lagi. Jangan menyerah, teman-teman. Ya, sepertinya tidak ada jalan lagi, Bang Dema. Jangan menyerah, teman-teman. Ya. Bukankah manajemen dan pemilik pendiri VTuber telah menyampaikan sesuatu hal yang penting buat kita? Tentunya buat saya harus percaya kepada yang disampaikan oleh Mr. Jack. Tidak percaya kepada ngomongan orang di luar sana. Ya. Jadi, sekali lagi saya mau sampaikan kepada teman-teman, khususnya para VTuber, bahwa tetap semangat, teman-teman. Tetap setia, tetap lakukan bagian kita. Toh, kalau misalnya saat ini Anda kecewa dan tidak lagi punya harapan, apa yang Anda mau lakukan? Apa yang Anda mau kerjakan sekarang? Tentunya saya tidak menyuruh Anda untuk meninggalkan tempat pekerjaan Anda. Kita tetap bekerja. Saya pun ada kegiatan saya yang lain. Tetapi VTuber adalah sebagai pekerjaan yang saya kerjakan di waktu-waktu luang, teman-teman. Ya. Lalu Anda ada mengatakan komen-komen di luar sana, wah, kamu mah hanya menghibur member-membermu, memberi terus membodoh-bodohi mereka. Saya mau sampaikan bahwa yang saya sampaikan dari channel YouTube saya adalah motivasi, dorongan. Karena kebetulan saya ada di VTuber, maka saya menyampaikan apa yang saya tahu. Tentunya saya menyarankan teman-teman, bukan cuma VTuber. Sering saya juga mengatakan pada video saya yang lain, kalau Anda seorang multi level atau asuransi, Anda fokus pada tujuan Anda. Anda fokus, karena tidak ada keberhasilan tanpa fokus. Saya mengajarkan, memberikan contoh buat teman-teman, bahwa saya fokus di VTuber. Membangun suatu aplikasi yaitu VTuber. Kalau satu saat VTuber meninggalkan saya, baru saya meninggalkan VTuber. Itulah yang saya ajarkan kepada teman-teman semua. Saya sering mengatakan bahwa beberapa juga aplikasi yang ingin mengendor saya, mempromosikan itu, tetapi saya tidak lakukan. Karena apa? Saya fokus membangun jaringan di VTuber. Dan juga sering saya menyampaikan pada video saya yang lain, yaitu bagaimana kalau Anda punya keberanian dan Anda punya passion, ya, kemampuan, Anda bisa jadi YouTuber atau kreator. Seperti yang saya lakukan. Ada orang mengatakan, kamu hanya, kenapa tidak menyuruh member-membermu untuk jadi kreator. Saya pernah menyampaikan kepada teman-teman, Anda bisa melihat video saya membahas YouTube dan VTuber dan pengalaman-pengalaman saya yang lain.
di video-video lama saya juga saya membangun, memberikan kepada teman-teman bagaimana menjalani hubungan dalam pernikahan atau juga hubungan-hubungan kita sebagai pasangan muda-mudi. Anda bisa melihat itu. Jadi apa yang saya sampaikan dari channel saya adalah pengalaman-pengalaman pribadi saya. Ada yang mengatakan, ketika Anda ada fitur, apa yang lagi mau disampaikan? Lah, saya bisa bermain musik, saya bisa menyampaikan hal-hal berkaitan dengan hubungan-hubungan atau apa yang saya tahu, itu yang saya cerita dari channel saya. Sekali lagi teman-teman, kalau ada yang tidak suka dengan channel saya, Anda kan tahu bahwa ini adalah channel Dema Hendrik Immanuel. Jangan dilihat. Lalu Anda mengatakan jangan upload di YouTube. Lah, inilah orang-orang membatasi orang untuk berkarya. Logikanya kan kalau Anda tidak suka ya jangan lihat video saya, itu intinya. Nah, tapi saya berterima kasih kepada Anda yang sudah memberikan komentar, baik itu haters juga yang berkomentar pada video saya. Saya berhak menyampaikan sesuatu dari channel saya. Saya sering menyampaikan kepada teman-teman semua bahwa kita sudah merdeka sejak tahun 45. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia punya kebebasan untuk menyampaikan sesuatu. Punya hak untuk menyampaikan sesuatu. Intinya sangat simpel teman-teman. Kalau ada teman-teman yang tidak suka dengan apa yang saya sampaikan, simpel, tidak usah lihat. Iya kan? Tetapi saya juga tidak membatasi Anda untuk ingin melihat itu. Tetapi kalau Anda tidak suka, ya sudah tinggalkan saja. Saya tidak bangga dengan banyak orang menyukai saya. Saya tidak bangga dengan penghasilan yang saya dapatkan banyak. Saya tidak bangga dengan subscriber yang banyak saya dapatkan. Tetapi yang penting buat saya adalah bagaimana saya bermanfaat dengan orang-orang di luar sana. Bagaimana membangun teman-teman di luar sana. Saya pernah menyampaikan bahwa sekalipun 2-3 orang mungkin yang sepakat dengan saya, tetapi dia termotivasi atau terdorong dari apa yang saya sampaikan. Jadi teman-teman VTuber saat ini, saya sampaikan kepada teman-teman semua, seperti tadi sudah mengatakan bahwa mungkin sudah ada keraguan dalam diri Anda. Mungkin Anda sudah mulai tawar hati, apalagi dengan pemberitaan-pemberitaan di luar sana. Teman-teman, fokus. Fokus pada tujuan Anda. Kalau saat ini Anda punya harapan ingin berhasil di VTube, tetap fokus. Ya, tidak ada yang mustahil, ada harapan. Jangan dengarkan dengan orang-orang yang tidak punya kepentingan. Yang tidak mengetahui sistem daripada kita, seperti yang disampaikan juga oleh Pak Jack, Mr. Jack Goy. Nah, selama Mr. Jack masih menyampaikan, memberikan konfirmasi kepada kita, berarti artinya perusahaan sedang melakukan sesuatu, ada progres. Tetapi seperti yang tadi saya sudah sampaikan kepada Anda bahwa kadang-kadang siapapun kita pernah mengalami namanya penundaan atau kita punya rencana tetapi tidak sesuai dengan harapan. Nah, itulah yang terjadi dengan VTube. Kalau ada perubahan, bukan berarti bahwa semuanya gagal. Tidak ada, teman-teman. Ya. Ada progres yang dikerjakan, ada usaha yang terus dikerjakan. Tetapi teman-teman, bagian teman-teman adalah sabar. Sekarang kalau Anda misalnya berhenti dan kecewa, lalu Anda kemana? Iya kan? Pada saat VTube kembali, pasti akan kembali lagi untuk menjalankan VTube. Itu intinya teman-teman. Jadi perbaiki sikap Anda, perbaiki cara berpikir Anda. Tetap selalu berpikiran positif. Kalau kita selalu berpikiran positif teman-teman, itu mempengaruhi kehidupan kita. Kita selalu gembira, itu mempengaruhi apa yang kita kerjakan. Dan hati yang gembira itu adalah bisa memberikan semangat, bahkan menyembuhkan tubuh kita, ketimbang yang kita pelihara adalah kekhawatiran. Ya. Jadi apa yang saya sampaikan kali ini teman-teman, semoga membangun teman-teman di luar sana, baik itu VTuber, baik itu YouTuber, atau teman-teman yang sekarang mengalami masalah-masalah di dalam hubungan Anda. Anda merasa tidak ada lagi jalan di dalam pernikahan Anda. Anda merasa bahwa tidak ada lagi jalan. Suami atau istri saya sudah tidak bisa dipertahankan. Percayalah, ada harapan. Coba mulai. Kalau betul-betul kompleks masalah Anda saat ini, kalau ada jalan masuk pasti ada jalan keluar. Berdoa, minta kekuatan kepada Tuhan sesuai dengan iman kita, dan masalah-masalah yang kita hadapi itu akan terselesaikan. Dan Anda melihat hidup Anda akan terjadi kemurahan-kemurahan, akan ada keberuntungan-keberuntungan datang kepada teman-teman semua.
Nah, teman-teman, seperti janji saya di awal bahwa saya akan menyanyikan suatu lagu, semoga lagu ini bisa menghibur teman-teman, khususnya teman VTuber. Di masa-masa tenang, kita menanti VTub semua bisa berjalan baik, tidak ada yang mustahil. Ya. Waktu hari Sabtu lalu saya diundang di acara Bang Sam, ya, yang seorang YouTuber juga, tapi dia adalah VTuber juga yang berperingkat Diamond, ya. Saya diundang di acaranya, kemudian dia mengatakan, dia memberikan ide kepada saya, Bang Dema, sekali-sekali bisa menyanyilah, ya. Maka saya ciptakan lagu ini yang barusan saya tulis-tulis di awal itu, ya. Judulnya adalah Kakak Tertua, ya. Semoga lagu ini bisa menjadi hiburan buat teman-teman semua. Kalau ada yang menakut-nakuti Anda, percayalah. Jangan dengarkan kata orang. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah patah hati. Jangan pernah patah semangat. Bangkit, bangkit, semangat. Itu pun yang saya lakukan dalam diri saya. Ketika saya rasa tidak lagi bergaya, harus bangkit. Karena membuat kita sukses adalah diri kita. Ngomongan orang itu hanya sebagai acuan, entah itu ngomongan negatif yang mematikan kita atau yang memberikan kita motivasi, itu hanya acuan, tergantung kita yang memilih. Dan sekali lagi, pilihan ada di tangan saudara semua, pilihan ada di tangan Anda semua. Anda ingin gagal, Anda ingin sukses, pilihan ada di tangan Anda. Semangat teman-teman, bangkit, jangan pernah menyerah. Miliki pemikiran yang positif, percayalah. Saya akan nyanyi ya untuk Anda semua. Saya ciptakan yang menceritakan seorang kakak tertua yang selalu usil sama adiknya, tetapi adiknya tahu bahwa yang kakaknya lakukan itu adalah sayang, tapi kadang suka ganggu, usil, tetapi tujuannya baik teman-teman. Oke, semoga video ini teman-teman bermanfaat buat teman-teman semua, buat kakak-kakak di luar sana yang punya adik yang bersaudara. Jangan usil sama adiknya, jangan bikin pusing orang tua. Sayang papa dan mama Anda, ya. Supaya bapak dan mamanya tidak stres. Jadi kakak harus sayang adik. Oke teman-teman, semoga video ini share kepada teman-teman Anda. Bermanfaat video ini untuk Anda semua. Jika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan, teman-teman dimaafkan semua. Saya berdoa dan berharap teman-teman selalu sehat, khususnya para VTuber. Tekun. Setia, semangat. Jangan pernah menyerah dalam kehidupan Anda. Saya Dema memberkati Anda. Go Diamond.